terus setelah GR, malamnya lagi nanti jam 19.30 kita ada syuting untuk Lapor Pak di Trans 7. Hari ini kita sama Fildan, kita mau GR untuk acara Anugerah LSM Indonesia 2021. Ada cerita tentang IO yang nakal, tapi ntar ujung-ujungnya kita diarahin ke promo konser tangan berlalu. Konser Padi Ribon Begitu Indah tanggal 25 November 2021 pukul 7 malam hanya di Trans 7. Jadi diundang di Lapor Pak. Seru banget, lucu-lucuan pokoknya. Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Hari ini kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita mau GR dulu ke Indosiar di Studio 5 Jalan Daan Mogot. Kita GR untuk persiapan besok acara Anugerah LSF Award. Karena kita bakal tampil bawain lagu jingle yang saya buat yang judulnya Jangan Salah Memilih. Karena lagu itu bakal dibawain secara live dan saya bakal berkolaborasi bareng sama Fildan dan Raymar Idol. Fildan DA ini dia jebolan di Akademi yang keempat. Jadi kita bakal main, dia nyanyi dan sekalian nanti kita bakal ada sedikit battle gitar lah. Terus setelah GR, malamnya lagi nanti jam 19.30 kita ada syuting untuk Lapor Pak di Trans 7. Jadi habis dari Daan Mogot, kita ke studio Trans 7 yang di Tendian, jadi dari Daan Mogot lumayan agak jauh nih. Jadi kita harus benar-benar prepare waktunya biar pas. Malam kita syuting langsung 19.30 bareng ada nanti ketemu sama Fadli sama Yaya di sana. Oke, okay, let's go. Kita harus PCR karena prokesnya di Indosiar seperti itu. Sebelum kita GR pun kita harus sudah ikutin protokol kesehatan. Ya, okay. Beres, kita langsung GR. Siap. Gantian dong. Iya, di sini. Hari ini kita sama Fildan, kita mau GR untuk acara Anugerah LSM Indonesia 2021. Kedua kali duet? Ini kedua kalinya kita duet. Dulu waktu di final 2017. 2017 di Akademi 4, di Akademi 4. Ini yang kedua.
Studionya di Tendian. Pokoknya tadi sambil nunggu opening agak sedikit trouble tadi sama sound tapi udah oke. Badai pasti berlalu sama matahari. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Kita mau ke Wardok, guys. Kalau ikut Johnson, kita ke Wardok. Wardok, bukan. Maksudnya dia Wardrobe, tapi Wardrobe. Dia bilang Wardok. Jadi kita ke Wardok. Wardok dulu. Perang anjing. Ya, ya. Ini Wardok ya. Dia pengen ganti baju nggak? Mas Piu. Oh, ya, ya, ya. Ini yang benar. Tadi gua salah Wardok. Enggak taunya harusnya wardrobe. 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 Masih mau foto dong? Boleh. Ganggu sebentar ya, Mas. Iya. Kenapa mau makan ini? Apa namanya? Ruangan apa? Ruang wardrobe. Wardrobe. Kok wardrobe? Tadinya wardok. Enggak taunya berubah wardrobe. Bisa aku buka, aku ya. Dalamannya aku pakai putih, putihnya putih agak satin gitu. Oh, okay. Coba coba. Cin, cini, cin. Iya, cin. Oke. Tetap aku tinggal aja ya. Boleh. Iya. Biar aku yang simpen. Ini aku panjangnya pas, jadi kalau oh, iya. Aku ngikutin ini aja. Tapi pakai ini atau itu gimana? Nanti aku infoin. Oke, okay, aku yaudah. Share dulu. Iya, iya, di share dulu kan dari foto ya. Oke. Okay. Udah ya? Makasih ya, Mas. Oke. Okay. Wardok. Kita udah selesai di ruangan Wardok tadi. Kata si John tadi Wardok. Wardrobe. Kita langsung balik ya, Mas ya. Siampun. Iya, mari. Sampai ketemu besok. Ya. Gini, Mas. Sampai mana kita, Mas? Hei, kita baru aja sampai di studio Trans 7. Tadi kan habis dari ini, habis dari GR Indosiar. Sekarang kita lanjut ke acara Lapor Pak Trans 7. Jadi kita nggak main, nggak perform, nggak main gitar. Tapi cuma bercanda-bercanda doang. Nggak tahu ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, Mas. Kita lihat keseruannya seperti apa. Oke. Okay. Yeah.
Tapi ketawa kan? Ketawa ya, tahanan ketawa ya. Jangan yang beneran. Oh iya iya iya. Tami-tami tadi. Gilang selalu jadi tahanan. Selalu. Always. Since February 2021. Tapi udah tahanan. Sehat mas? Sehat mas, seneng banget nih kedatangan Pak Diri Born. Ya dia lagi nih. Aduh, gimana di kuliah dulu? Yah, parah sih. Parah sih. Parah sih, parah sih dia kuliah dulu mas. Parah, parah, parah. Tata mulu kita kerjaannya sumpah. Anjing, gue kangen sama lu mas. Kita nunggu segmennya tadi. Segmennya Fadli dulu, abis itu ntar aku masuk, abis itu Yaya masuk. Ceritanya kita dikerjain di kantor polisi. Ceritanya mau bikin laporan, ada cerita tentang IO yang nakal. Tapi ntar ujung-ujungnya kita diarahin ke promo konser tangan berlalu. Dipiuk sama Kiki. Oh iya, ini aku udah dipanggil ya. Sekarang saatnya saya dibicandain. Doain lancar ya. Doain lancar, boleh. Di roasting. Di roasting bener. Siap-siap mas. Ini udah selesai, udah kita tutup dengan syuting di Trans Studio. Alright, thank you.